apa sih kok ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Gimana Studio. So kali ni kita akan buat reaksi video seram yang seterusnya. Nampak kayaknya dah lama kita pegang video tu, dan bila saya cari bilik video tu tak jumpa. So saya kena rekod baru lah. Dan video tersebut, tak silap saya rekod waktu tu dekat studio lama lah. Maka kita kena shoot video yang baru lah. Untuk konten kita pada kali ni, iaitu reaksi video seram, kita akan react lagi video daripada channel POV True Horror Story. Reaksi video seram ni aku tak tahulah kan, aku punya react tu macam mana lah. Mungkin berbeza daripada dulu dengan sekarang kan. So kita tengok dulu macam mana. So kita pilih dulu dekat PC kita untuk kita react. Let's go. Style mata ni memang tak boleh tinggal. Apa sih kau tu? Buka nak? Kunci. Mana kunci? Abang ambil. Asal balik dia? Tak tahu. Minta balik lah, kau suruh balik lambat. Tak ada kunci. Dia balik lambat macam mana kena? Kena minta kau. Kau banyak alasan aku buat. Jadi benda ni kat mana? Awet. Oh, dia punya bilik tu. Usul ni treasure. So nanti Kim tak balik. Kau cakap ni, kau pula selalu balik lambat. Tak ada kunci, tak ada kunci kalau aku dah tidur. Okay, okay, bye. Tak kunci. Aduh, tepat ham aku. Yang kedua ni. Okay.
Pusing ni. Apa Kim? Aku tak ambil ni dia. Kunci. Kenapa aku tak ambil kunci ni Kim? Aku dah cakap kau banyak kali kan? Tak pukul 3 lebih ni, Kim! Abang Adin! Abang Adin! Eh! Abang Adin jatuh! Tak tahu! Apa kau dah macam-macam, Kim? Macam apa, Abang Adin? Kita tahu nak macam apa! Abang Adin, dia dah masuk! Abang Adin, dia tak tahu apa, Abang Adin! Abang Adin, dekat situ! Abang Adin, dekat situ! Abang ni tengoklah. Ada tak? Benih. Sabar. Tadi Kim. Ha? Tak ada. Ini semua pasal kau balik malam lagi. Asal pula. Wih, depan. Okey, tu dia video reaction kita yang pertama untuk tahun 2024. Not bad. Aku pun terkejut juga hari. Dah lama tak reaction kan. So dia jadi macam anak tau. Ketakutan dan juga keseraman video tu. Kalau untuk rating bolehlah 3.5 lah. Sebab video dia short kan. So kita punya tone untuk terkejut tu kejap-kejap je lah. Tak ada lama sangat. Tapi kan tak tahu apa lah. Masa aku react tadi dalam studio ni, bila screen tu terpandang gelap, hang kan nampak muka hang tu. Tapi aku nampak macam ada benda lalu belakang, tapi aku tak tahu lah. So itu tamparan hebat lah buat orang yang nak buat konten seram ni. Okay, so kepada penonton-penonton, macam mana kita punya reaksi tadi? Apa pun mesti terkejut kan. Alright, so sini kita berjumpa lagi di next video insyaAllah. Sama-sama kita doa dekat saudara kita kat sana, macam mana keadaan mereka dekat sana. Kita pun kata apa, terkesan juga lah kan kat sini. Jadi kita banyakkan berdoa kat mereka. Jangan lupa guys, yang mana belum lagi follow Rimana Studio dekat TikTok, boleh follow. Dekat IG pun kita aktif sekarang. Kita tengoklah macam mana. Okay. So, sini kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Macam mana guys? Baju terbaru kita. Okay.